Kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Silakan. Ini di mana, Mas? Bodoh amat. Terbanget ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar dan Bang Putra sudah landing di Bali. Ya, tentu mereka kini bersiap-siap akan segera menggelar laga di Avenger nantinya. Tentu saat mereka hadir di bandara, ada yang mencuri perhatian kita semua. Ya, karena memang mereka berdua sama-sama tak membawa pasangannya. Rizky Bilar tak bersama Dede Lesti, begitu pun Bang Putra tak bersama sang istri. Ya, terlihat mereka sama-sama merindukan pujaan hatinya. Dan apakah yang dilakukan pertama kali oleh Bang Bi? Lihat, Bang Bi langsung telpon ke kasihnya VC, video call. Lesti Kejora tentunya, guys, setibanya di Bali memberi kabar pada kekasihnya tersebut bahwa dirinya telah sampai dengan selamat. Terbanget ya. Semoga Bang Bi nantinya bisa beraktivitas dengan baik. Begitupun Dede Lesti, semoga juga dapat menjalani rutinitas dan profesionalitas seperti biasanya. Tentu dengan doa kita semua, sehingga walaupun mereka sekarang LDR-an, jauhan, tetapi hati cinta hanya untuk Lesti, untuk Bilar seorang. Ya, semoga di hari yang penuh berkah ini, di hari yang penuh momen-momen saat kerinduan mulai melanda sang pejuang Avenger ini, akhirnya nantinya menjadi pemenang hati Dede Lesti seorang tentunya. Ya, begitulah kabar-kabar terbaru tentang perkembangan dan telah sampai di mana kabar Bang Bi. Tentu kalian ingin segera mendapatkan update terbarunya. Jadi jangan lupa bagi kalian yang masih baru saja di channel kita, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua, perkembangan update mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, langsung kalian dapatkan update-nya setiap saat, tak harus menunggu lama. Tentu hanya di channel kesayangan kita ini. Ya, itu saja kabar-kabar terbaru di hari ini, di saat ini. Tunggulah beberapa saat lagi akan kami turunkan lagi kabar terbaru perkembangan mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.